belok kanan. Setelah 200 meter, belok kanan. Setelah 600 meter, belok kiri. Kiri. Tajam ke kanan menuju Jalan Nusantara, Jalan Nusantara Baru. Setelah 100 meter, belok kanan ke Jalan Banda. Belok kanan ke Jalan Banda, lalu belok kanan ke Jalan Sulawesi. Setelah 400 meter, terus lurus untuk tetap di Jalan Nusantara Baru. Belok kanan ke Jalan Sulawesi. Terus
lurus di Jalan Sulawesi sejauh 800 meter. Setelah 600 meter, belok kanan ke Jalan Kajau Lalidu. Setelah 500 meter, belok kanan ke Jalan Somba Opu. Sejauh 800 meter.
meter. Di rumah makan 999, Jalan Somba Empu belok kiri dan menjadi Jalan Datu Museng. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Lama Dukeleng. Belok kanan ke Jalan Lama Dukeleng. Setelah 600 meter, belok kanan ke Jalan Haji Bau. Sedikit ke kanan menuju Jalan Metro Tanjung Bunga. Setelah 200 meter, ambil jalur sebelah kiri dan tetap di Jalan Metro Tanjung Bunga. Jalur sebelah kiri dan tetap di Jalan Metro Tanjung Bunga. Belok sedikit ke kanan menuju Jalan Metro Tanjung Bunga, lalu belok kiri ke Jalan Somba Empu. Ke Jalan Somba Empu, lalu belok kanan ke Jalan Maipa. Belok kanan ke Jalan Maipa. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Datu Museng. Belok kanan ke Jalan Datu Museng. Setelah 150 meter, belok kanan ke Jalan Muhtar Lutfi. Belok
belok kanan ke Jalan Muhtar Lutfi, lalu belok kanan sesudah P130 Coffee. Setelah 200 meter, belok kanan setelah terang bulan 8 rasa, di sebelah kanan, ke Jalan Ranggong. Setelah terang bulan 8 rasa, di sebelah kanan, ke Jalan Ranggong, lalu belok kanan ke Jalan Sumber Opu. Ke Jalan Bauma Sepe, lalu belok kanan ke Jalan Somba Opu. Belok kanan ke Jalan Haji Bura, lalu belok kanan ke Jalan Somba Opu. Belok kanan ke Jalan Wahab Taru, lalu belok kanan ke Jalan Somba Opu. Setelah 100 meter, belok kanan ke Jalan Patimura. Belok kanan ke Jalan Patimura, lalu belok kanan ke Jalan Somba Opu. Belok kanan ke Jalan Somba Opu. Belok kanan ke Jalan WR Supratman, lalu belok kanan. Setelah 400 meter, di bundaran, ambil jalan keluar keempat menuju Jalan Ribu Rane. Setelah 600 meter, belok kanan ke Jalan Kajau Lalidu. Jalan Kajau Lalidu. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Jenderal Sudirman. Ke Jalan Jenderal Sudirman. Oh.
300 meter, belok kanan ke Jalan Era Kartini. Belok kanan menuju Jalan Jenderal Sudirman, lalu belok kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. Belok kanan ke Jalan Gunung Lompo Batang. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Sungai Cerekang. Belok kanan ke Jalan Sungai Cerekang. Setelah 200 meter, belok kanan setelah Toko Kayangan di sebelah kanan ke Jalan Gunung Lati Mojong. Belok kanan setelah Toko Kayangan di sebelah kanan ke Jalan Gunung Lati Mojong. Ke Jalan Gebawa Karaeng. Setelah 100 meter, belok kanan setelah Selatan Jaya, percetakan, di sebelah kanan, ke Jalan Veteran Utara. Belok kanan setelah Selatan Jaya, percetakan, di sebelah kanan, ke Jalan Veteran Utara.
belok sedikit ke kiri menuju Jalan Urip Sumoharjo. Setelah 200 meter, putar balik. Putar balik. Putar balik. Lalu belok kanan. Belok kanan menuju Jalan Kelapa 3, lalu belok kiri ke Jalan Kelapa 3. Belok kiri ke Jalan Kelapa 3, lalu belok kanan ke Jalan Kelapa 3. Setelah 600 meter, belok tajam ke kanan menuju Jalan APP Tarani.
Petarani. Setelah 200 meter, belok tajam ke kanan di Jalan Bulepar. Belok tajam ke kanan di Jalan Bulepar. Belok kiri menuju Jalan A. Petarani, lalu belok kiri ke Jalan A. Petarani. Belok kiri ke Jalan Topasi, Jalan Topas Raya, lalu belok kiri. Setelah 200 meter, putar balik di Jalan Topas Raya. Balik di Jalan Topas Raya. Setelah 100 meter, belok kiri ke Jalan Anjay Daeng Loyo. Belok kiri ke Jalan Anjay Daeng Loyo. Setelah 150 meter, putar balik di Jalan Tulip. Putar balik di Jalan Tulip. Setelah 100 meter, belok kanan ke Jalan Bougainville. Belok kanan ke Jalan Bougainville, lalu putar balik. Setelah 200 meter, putar balik di Jalan Adi Aksa Baru. Putar balik di Jalan Adi Aksa Baru. Jalan Boulevard sejauh 1 km.
kendaraan di Jalan Blividi Panakukang. Setelah 200 meter, terus lurus. Sejauh 1 km. Setelah 300 meter, terus kanan supaya tetap di Jalan APP Tarani. Teruskan.
tetap di jalan A, B, Peta Rani, lalu belok kanan ke jalan Letjen R. Tasik. Belok kanan ke jalan Letjen R. Tasik, lalu belok kanan. Setelah 100 meter, belok kiri ke jalan Rampocini Raya. Belok kiri ke jalan Rampocini Raya. Tetap di jalan Rampocini Raya sejauh 1,5 km. Tetap di jalan Ampet Petarani sejauh 1,5 km. Thank you.
300 meter, belok kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. Sejauh 800 meter. Belok kanan ke Jalan Merpati 2, lalu belok kanan ke Jalan Merpati. Belok kanan ke Jalan A, Mapanyuki, lalu belok kanan ke Jalan Merpati. Setelah 100 meter, belok kanan setelah PT Palguri Sekuritas Indonesia, di sebelah kanan ke Jalan Dr. Ratulangi. Belok kanan setelah PT Palguri Sekuritas Indonesia, di sebelah kanan ke Jalan Dr. Ratulangi. Lalu belok kanan. Belok kiri ke Jalan Lagaligo.
150 meter. Belok kiri ke Jalan Karunrung. Belok kiri ke Jalan Karunrung. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Arif Rate. Setelah 200 meter, belok kiri setelah HTM BNI, di sebelah kiri, ke Jalan MI Sailan. Belok kiri setelah HTM BNI, di sebelah kiri, ke Jalan MI Sailan. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Hairil Anwar. Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Buto Lempangan. Belok kiri ke Jalan Inca Nurdin. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Buto Lempangan. Setelah 150 meter, belok kiri ke Jalan Era Kartini. Belok kiri ke Jalan Era Kartini. Jalan Jenderal Sudirman, lalu belok kiri. Belok kanan menuju Jalan Jenderal Sudirman, lalu belok kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. Belok kanan menuju Jalan Jenderal Sudirman, lalu belok kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. Setelah 200 meter, putar balik. Sejauh 1 km. Belok kanan ke Jalan Gunung Lompo Batang. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Sungai Cerekang. Kanan ke Jalan Sungai Cerekang. Setelah 400 meter, belok kanan ke Jalan Gebawa Karaeng. Setelah 200 meter, belok kanan setelah Toko Kayangan, di sebelah kanan, ke Jalan Gunung Lati Mojong. Belok kanan setelah Toko Kayangan, di sebelah kanan, ke Jalan Gunung Lati Mojong. Belok kanan menuju Jalan Gunung Lati Mojong, lalu belok kanan. Kiri ke Jalan Laya. Setelah 600 meter, belok kiri ke Jalan Hos Cokro Aminoto.
kiri ke Jalan Hos Cokro Aminoto. Belok kiri setelah dealer Toyota Haji Kala di sebelah kiri ke Jalan Nusa Kambangan. Setelah 100 meter, belok kanan ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Belok kanan ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, lalu belok kanan ke Jalan Hos Cokro Aminoto. Ada kendaraan mogok di depan. Belok kiri ke Jalan Sangir. Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Tentara Pelajar. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Nusantara Baru. Kiri ke Jalan Nusantara Baru. Terus di Jalan Sulawesi sejauh 1 km. Setelah 200 meter, belok kiri setelah Holland Bakery Sulawesi di sebelah kiri ke Jalan Riburane. Belok kiri setelah Holland Bakery Sulawesi di sebelah kiri ke Jalan Riburane. Setelah 500 meter.
meter, belok kanan ke Jalan Kajau Lalido. Sudirman. Belok kiri setelah toko Surya Indah, jual akrilik plat aluminium, tembaga kuningan, stainless, alat-alat kompor, timbangan. Belok di sebelah kiri ke Jalan Serui, lalu belok kiri. Setelah 100 meter, belok kiri ke Jalan Bali. Belok kiri ke Jalan Bali, lalu belok kiri ke Jalan Sawu. Jalan Sawu, lalu belok kiri ke Jalan Sumba. Belok kiri ke Jalan Lombok, lalu belok kiri ke Jalan Sumba. Setelah 150 meter, belok kiri ke Jalan Sulawesi. Belok kiri ke Jalan Sulawesi. Setelah 400 meter, belok kiri setelah Holland Bakery Sulawesi, di sebelah kiri ke Jalan Riburane. Jalan Nusantara Baru. Timur. Belok
kanan setelah PT Mitra Selaras Tour dan Travel. Di sebelah kanan, ke jalan timur, lalu belok kanan ke jalan Sulawesi. Setelah 100 meter, belok kanan ke jalan Lembeh. Belok kanan ke jalan Lembeh, lalu belok kanan ke jalan Sulawesi. Setelah 150 meter, putar balik di jalan Sangir.